3. Kita sudah menemukan lengkap, ada 7 tersangka, sedianya 8. Namun setelah kita lakukan pemeriksaan, rupanya salah satu di antara rekan-rekannya, satu di antaranya hanya sampai ke bengkel dan tidak ikut ke dalam rumah tersebut. Dan hasil pemeriksaan dari saksi tersebut mengatakan bahwasanya betul seorang perempuan atas nama S dibonceng salah satu tersangka masuk ke dalam rumah tersebut. Ada barang bukti, Pak? Dari meja ini kita lihat ada kejadian, terus ada pakaian dalam korban ini sudah perlu kita perlihatkan, tapi baik atas maupun bawah sudah kami ambil. Ini yang ada di TKP, selimut dan spray, dan di TKP sudah kita adakan pemeriksaan kelengkapan berkas perkara nanti. Kalau kronologis penangkapan, Pak? Modusnya, kejadiannya, Pak? Sesuai dengan pasal yang kita terapkan, pasal 285 KUHP, misalnya seseorang yang dibawa ancaman melakukan upaya paksa oleh pihak tersangka untuk melakukan hubungan dengan istri, betul terjadi dengan korban, karena dari hasil pemeriksaan mereka menyampaikan melakukan penyekapan dan mengancam untuk tidak berteriak atau minta tolong dengan upaya tersebut. Pasal yang dipersangkakan sudah terpenuhi unsur. Berapa pelaku di bawah umur? Untuk pelaku di bawah umur dari 7 ada 4 dan 3-nya sudah dianggap dewasa. Dan perlakuannya akan kita bedakan untuk anak berkas perkaranya. Ini akan kita pasalnya seluruhnya 285 undang KUHP, pasal pemerkosaan, dan ancamannya 12 tahun.